Nama saya Yorda. Saya kaget, saya nggak nyangka banget bisa masuk tiga besar paling idolnya. Saya senang sekali. Pokoknya saya nggak nyangka. Saya tahu acara ini dari teman saya di Bandung, dari komunitas gitaris juga. Keren banget ya, jadi buat Ibanez sering-sering dia bikin acara kayak gini. Saya main ikutin tangan saya aja, jadi dari hati masuk aja ke tangan, ikutin alur lagu, bernyanyi sendiri tangan gitar Ibanez
the best guitar for me. Jordan bakal mendapatkan hadiah Ibanez GARTS 70. Ayo Pak, silakan diterima. Ayo foto-foto. Nah.
Oke, silakan silakan. Hai, saya Aziz MB dari Tegal. Terus terang, gak nyangka sih saya jadi salah satu dari tiga besar tersebut. Awalnya sih hanya sekedar iseng aja sih, dapat info dari temen. Ya terus coba-coba aja, keterusan-keterusan dengerin backing track dari Flying with Ibanez itu. Dan ya, coba aja wis, saya serius sama itu. Target awal sih, memang saya punya target. Target awal saya paling masuk 10 besar. Eh malahan hasilnya seperti ini. Dah, seneng banget deh. Terus yang saya tahu dari teman. Dari teman saya di Tegal kasih tahu sama saya, ini nih ada, ya bukan festival gitar sih itu, ada Gitar Challenge Indonesia 2014 bersama Ibanez, tapi harus pakai gitar Ibanez. Kebetulan saya punya gitar saya sendiri, Ibanez Geo GRG270 CA, CA itu Candy Apple. Dan ya, saya beraniin diri aja untuk ikut event ini. Event yang sangat netral, sangat bagus menurut saya. Ya mungkin nggak nyangka juga pemenang juara satu dari Kupang, dua saya sendiri dari Tegal itu kota kecil banget loh, juara tiga dari Bandung. Saya berpikir mungkin banyak teman-teman yang berpikir paling yang menang anak-anak Jakarta aja atau anak-anak ibu kota. Oh ternyata nggak menutup kemungkinan seperti itu. Ibanez itu betul-betul event yang netral. Sebetulnya itu awal proses yang sangat rumit. Awal saya dengerin backing track, saya coba ikut, ya bahasa apa ya, ikut ke arus lagu tersebut. Awalnya saya tetap dengerin Mas Coki main ya. Mas Coki main itu saya tetap ikut Mas Coki main. Setelah ikut Mas Coki main, saya main pakai backing tracknya sendiri. Saya kebawa kenceng terus terang permainan. Tapi saya pelajari lagi, mungkin menurut saya sebetulnya yang Ibanez cari nggak seperti itu. Mungkin Ibanez kasih pertanyaan buat kita. Dari lagu segitu, apa yang kita bisa kasih? Itu lagu juga sudah dari basic rock, mau ke metal. Ya contoh dari yang saya main di Flying with Ibanez itu nggak seperti yang metal atau rock. Cuma ya tetap ada unsur-unsur rock dan unsur-unsur metal. Cuma ya mungkin itu PR berat bagi kita semua para gitaris kalau mengikuti lomba seperti itu. Ibanez, the best guitar for me and you.
aja. Kenapa? Okay. Kenapa banyak yang ngeleng? Mainin pak. Ibanez GRG 150DX. Patimo. Yes. Aziz, Patimo. 1, 2, 3. Mantap. Hai, nama saya Aris Bulo. Saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu peserta Flying with Ibanez Indonesian Guitar Challenge 2014. Perasaan saya ya senang pasti, apalagi dapat juara satu pasti senang sekali, dan banyak juga keluarga, teman-teman di sana juga bangga dengan saya, walaupun dari pelosok timur Indonesia sana di Kupang NTT, tapi bisa menjadi juara untuk kompetisi sebesar Flying with Ibanez Indonesia. Awalnya tahu dari teman di Facebook. Kita kan ada grup komunitas gitar gitu. Jadi ada teman yang ngasih link ada event Flying with Ibanez. Jadi aku juga share ke teman-teman lain di Kupang, dan kita mungkin ada sekitar 6 atau 7 orang yang ikut kompetisi. Ini adalah event gitar yang luar biasa menurut saya, karena satu, hadiahnya juga bagus, terus jurinya juga berkompeten di bidangnya, terus ada juga Steve Faye yang ikut juga memberi masukan untuk penjurian ini. Jadi saya lihat di sini permainan gitar udah mulai diperhatikan, bukan dari sisi teknik aja tapi dari frase dan sebagainya. Jadi untuk buat sebuah komposisi, apalagi backing track Flying with Ibanez ini agak datar, agak sedikit monoton. Jadi kita gitaris dituntut untuk bisa lebih, gimana cara mecahin ini, gimana caranya kita bisa keluar dari kemelut ini. Jadi itu yang merupakan tantangan untuk kita gitaris. Ya saya bersyukur saya bisa dapat juara. Awalnya aku lihat peserta lain, sebenarnya wah bagus-bagus juga, ada beberapa peserta yang bagus-bagus. Tapi caranya ya, pertama didengar dulu backing tracknya, terus diangan-angan dulu. Kira-kira aku mau bawa kemana lagu ini? Gimana konsepnya? Gimana temanya? Gimana cara ngisinya supaya beda sama orang lain? Walaupun mungkin yang lain skillnya lebih bagus atau tekniknya lebih bagus atau bagaimana, tapi ini kan sebuah komposisi. Jadi gimana caranya kita nyusun ini dengan tema yang baik, dengan frase yang baik, namun juga dengan teknik yang baik. Pesan dan kesannya ya, semoga kedepannya Flying with Ibanez tahun depan ini lebih besar lagi, supaya banyak lagi ditemukan gitaris-gitaris handal dari pelosok-pelosok Indonesia lainnya ataupun di Jakarta atau di Jawa ini juga. Tapi sebenarnya di daerah-daerah juga banyak gitaris yang luar biasa. Kesan saya ya, ini merupakan kompetisi yang luar biasa. Teman-teman di sini juga sangat humble. Jadi kita rasa sangat dihargai di sini. Jadi tahun depan ya jangan lupa, pasti harus ikut lagi kompetisi yang luar biasa ini. Ibanez, the best guitar for me. Thank you.
Oke. Aris Bulu bakal mendapatkan dan di endorse sama Ibanez dengan Ibanez Premium RG870. Dan Aris Bulu merupakan ikon dan bakal menjadi ikonnya nih, Flying with Ibanez 2014. Aziz, Bu Patrick. Hai, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Iya. Oke, saya mau manggil 3 pemenang buat naik ke panggung. Oke. Halo jomblo-jomblo. Udah dapat ready belum? Oh, asik. Riz, ready? Ajis, ready? Oke, inilah juara Flying with Ibanez. Mereka bakal jam-jam. Tepuk tangan buat semua. Siapa dulu?